Ya, saya dari Universitas Pajajaran. Angkatan kedua. Sebelum itu saya mau tanya dulu, yang ketua angkatan? Maaf, ketua kelasnya yang mana? Oke, ketua kelas. Semua yang hadir hari ini semua? Atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Oke. Berapa orang yang hadir? 5 orang yang hadir. Mungkin sakit ya, atau karena kita sekarang diam lagi lupa ya. Mudah-mudahan mereka nggak apa-apa dan sampai dengan sebentar nanti kita juga nggak apa-apa. Oh iya, perlu saya ingatkan, karena sebentar kita itu menggunakan metode eksperimen, so kita akan bekerja dengan alat dan bahan-bahan kimia. Kalian terakhir sebelum belajar tentang kimia belajar apa? Senyawa hidrokarbon kan? Masih ingat nggak senyawa hidrokarbon itu apa? Senyawa yang terdiri dari namanya saja hidrokarbon. Berarti terdiri dari hidrogen, bukan hidrogen. Hidrogen dan karbon. Yang lain-lainnya itu cuma punya tambahan saja. Tapi intinya pasti terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu di bagian akhir itu ada bicara tentang bahan bakar. Waktu tugas ya? Bahan bakar kan? Nah, bicara tentang bahan bakar itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Dengan pada hari ini kita bisa bagaimana bahan bakar itu bisa mengeluarkan energi. Bagaimana bahan bakar itu bisa menghasilkan energi sehingga bisa menjadi apa ini? Bahan bakar apa kemarin biasanya? Bahan bakar fosil misalnya, kita katakanlah bensin. Bagaimana sehingga bisa menghasilkan energi sehingga dia bisa dipakai untuk menjalankan mobil misalnya? Bisa seperti itu. Paham ya? Energi tidak dapat diubah. Ada yang lain? Ini SMP sudah apa? Masih simpel. Ini hukum yang terkenal dalam fisika. Ya. Ada nama tadi siapa? Mohon maaf, saya tadi tidak tanya nama Anda. Nama Anda siapa? Siapa? Johannes. Bicara hukum ria. Siapa namanya? Johannes. 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 Oh, Doan. Mohon maaf, Doan. Oke, Doan, silakan. Coba bicara mungkin kalau ini. Tadi teman murid ini bilang energi itu tidak dapat diubah. Nah, coba jualan silakan. Energi tidak dapat dimusnahkan. Energi tidak dapat dimusnahkan. Jadi gini, antara sistem dan lingkungan ini ada saling transfer. Ya. Jadi kalau misalnya dari lingkungan yang memberikan sistem ke, sorry, memberikan energi ke sistem, dan bisa sebaliknya, dari sistem juga bisa memberikan energi ke lingkungan. Terjadi transfer energi. Nah, ini bisa diukur gitu. Yang bisa diukur itu cuma perubahannya. Tapi energinya absolut itu enggak bisa diukur. Perubahannya bisa diukur. Sampai sini paham? Analoginya supaya kalian paham menghitung energi pada sistem, saya kasih contoh seperti ini. Ada uang dalam sini kalian tahu? Tidak tahu. Sekarang kalau misalnya apa yang kalian ketahui sesuatu yang pas dari sini itu apa? Uang kenapa? Coba 100.000 di dalam, coba pikirkan. Saya tanya, kalian tahu jumlah uang saya di dompet berapa? Tidak tahu. Apa yang kalian tahu pasti? Coba tolong belikan pisang goreng 100.000. Apa yang kalian tahu pasti? Uang berkurang, ya. Yang kalian tahu pasti bahwa dalam dompet saya terjadi pengurangan uang senilai 100.000, gitu. Tapi jumlah uang di dalam sini kalian nggak tahu kan? Gitu. Itu kurang lebih. Ya sekarang udah paham? Jadi lebih jelas kan? Gitu. Itu analoginya. Bahwa kita nggak bisa mengukur energi dalam sistem, tapi perubahannya itu bisa diukur setiap saat. Bisa ya? Tadi yang dijawab itu benar. Kalau misalnya suhu turun, pasti rasa dingin, yeah. Itu betul toh? Yeah. Coba lihat saja AC toh. Yeah. Kalau suhunya 16 sampai 0 derajat, 0 derajat berarti kita membeku. Yeah. Karena suhu air, gitu ya. Kalau misalnya pada suhu 100, di sini minus ya, minus 1 dan sampai minus 100, ya di sini pasti suhu beku. Ini suhu beku. Kalau di atas ini pasti suhu dingin. Kalian tahu air mendidih pada suhu derajat berapa? Suhu berapa derajat? 100 derajat Celcius. Kalau yang suhu 100 itu pasti mendidih ya. Kalau bicara minyak itu lain lagi. Air itu pada 100 derajat Celcius. Nah, jadi kalau misalnya suhunya menjadi rendah, dia menjadi dingin. Kalau dingin berarti reaksinya apa? Turun.
Ya itu baru suhunya itu pastinya adalah turun. Tapi saya lihat kalian punya cara pegang termometer emang bermasalah. Makanya akan kuhasis yang fix. Ya, tapi kalian waktu pegang sabun kalian rasa dingin tuh? Dingin. Itu sudah semuanya membuktikan tuh. Cuma kalian punya termometer yang itu cara pegang memang yang salah. Ini kayak gitu. Oke? Kalian masih pegang-pegang termometer dan tangan gitu. Waktu cuci waktu ini saya perhatikan, oh ini nggak bener. Yang penting kalian rasa dingin, sepakat semua tuh? Iya. Oke, sip. Nah sekarang deterjen. Ini harusnya suhunya menjadi lebih kecil. Kalian tahu tanda lebih kecil itu bagaimana? Oh, dari sini ya. Lebih kecil dari suhu awal. Harusnya begitu. Ya kan? Kemudian untuk yang deterjen gimana? Normal. Normal ya di sini. Nah, reaksi suhunya naik atau turun? Naik. Naik. Coba yang naik angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Kalian? Kalian cuma 2 ya, berarti saya anggap kalian keliru di situ. Karena suhunya harusnya adalah kami dari kelompok 1, kelas 1195 SMA Negeri 4 Tambun pada hari ini akan melakukan eksperimen ledakan kimia sederhana yang merupakan contoh dari reaksi eksoterm. Langkah yang pertama, masukkan larutan pertama ke dalam gelas kimia. Kemudian tambahkan serbuk secukupnya. Selanjutnya diaduk sampai berbusa. Membuatnya menjadi bermakna di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menuntunkan perjuangan.